Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini kita selesai mengajar. Nah ini, sambil klenang-klenong, jalan-jalan, mumpung berduaan, asik. Kita review, di sini ada 5 piece tanto yang baru beres. Barangkali ada pesanan dari sahabat-sahabat GSN. Segera yang merasa pesan, segera ya, segera hubungi admin. Sat-sat, bat-bat, wes. Bat-bat. Nanti keburu disamber orang. Untuk tanto-tanto yang lain, tanto etnik, tanto gale asem, insya Allah masih ada admin yang lebih tahu untuk stok barang-barangnya. Oke, dimulai dari yang pertama, di opening sudah kita detailkan untuk serangka luarnya, tinggal kita review dalamnya. Semuanya di glowing, ada talinya semuanya. Adapun di bawah sini lubang, yang ada lubangnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ini tali, sudah siap pakai aja lah, siap pakai, keren. Kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Kita lap dulu untuk menghilangkan minyak-minyaknya. Ini di pinggir jalan ya, kita ada di warung STMJ ini, Panggon. Nah, Panggon STMJ. Panggon STMJ di pojokan, enak ini. Seperti ini ya tantunya. Materialnya ke semuanya menggunakan baja boler K110. Tinggal kita detailkan untuk ukurannya. Ada 2 kembar pendek, ada 1 berbeda serangka, dan 2 kembar panjang. Yang ini panjang bilahnya 11,3. Lebar bilah 2 cm. Tebal bilahnya 4 mili. Sebenarnya tanto itu tidak sampai selis tisu ya, tapi ini mampu membelah tisu, walaupun tipis-tipis lah. Ya, standarnya kalau tanto itu seperti ini, ketajamannya. Ini untuk standarnya seperti ini. Ini sudah cukup. Ketajaman seperti ini sudah cukup. Cukup apa? Cukup untuk sembelihan. Misalkan kepengen sembelih unggas, ayam, bebek, mentok, unggas itu ya. Nah, bisa pakai ini 11,3. Cukup begini, tarik lehernya. Nah, atau dari bawah tarik ke atas, seret. Nah, seperti itu ya. Ini yang pertama, lanjut biar cepat. Yang kedua, ada lubang bawah untuk aksesoris, talinya di sini, glowing finishingnya. Galih sono kelingnya, motifnya cakep-cakep semua, manis-manis semua. Nah, kita bersihkan minyaknya, lalu kita lihat ke pemirsa seperti ini. Rumit loh, pengerjaan seperti ini rumit. Di sebelah sini ada kuningan, ini dural. Dari rikaso ditarik ke atas, di sudut. Lalu ujungnya, perhatikan, sudut ujungnya sangat rumit. Atas polos dan bersih ya, dibersih tidak ditribal. Baliknya juga demikian. Dari rikaso naik ke atas seperti ini. Pembuatannya sangat rumit. Makanya tidak bisa satu hari, satu atau satu hari berpis-pis, tidak bisa. Membuatnya lama. Proses pembuatannya indah banget, aksesorisnya ini indah, materialnya bohler K110, yang ini 12 cm persis, 12 cm, terlebarnya 2,2, ketebalan 4 mili. Kalau mau lebih tajam lagi, ketika ngopi di stropping, bisa ngebelah tisu. Ya, cukup dipakai untuk sembelihan, itu cukup 11,3, dan ini 12 cm. Lembut banget karena di tisu sudah lancar. Kalau dimasukkan misalkan ya, ini misalkan kebalik, dia dimasukkan tidak bisa, jadi harus ditarik dulu, dikeluarkan, baru disarungkan. Pas kalau disarungkan, pas. Jadi sudah memang dibentuknya itu
pas gitu. Ini lempeng ini kayak ya kayak tongkat namanya tantu. Senjata rahasianya wanita Jepang itu tantu. Seperti ini, ada lubang. Manis banget untuk serangganya. Nah, kulit ada polisi ya, polisi lewat. Tapi pakai ring. Nah, ini lebih panjangan. Barangkali ada sahabat-sahabat yang merasa memesan. Langsung satset hubungi admin ya. Manis, tipis, rapih untuk pengerjaannya. Kategori 16 cm kurang 2 mili, 16 cm. Terlebar di sini 2,2. Ketebalan 3 mili. Enggak ada ini 3 mili, 2,5. Tebalnya cuma 2,5. Mantap banget. 16 cm untuk sembelih kambing bisa loh. Bisa ini. Kan enggak harus list tisu kalau sembelihan. Cukup di kertas seperti ini kehalusannya. Itu sudah cukup. Oke, ya lanjut. Kurang 2. Set, rapi banget dimasukkan tas, cakep. Selanjutnya yang ini. Yang 1 2 3 bulat untuk yang nomor 4 dan 5 di sudut. Dia memang di sudut gini. Sudut belimbing, tapi ini bukan sudut belimbing kayaknya. Di sudut oval apa piye, apa gimana lah, terserah. Hanya di sini lubangnya, di sini kosong. Sama kalau tantu dalamnya ya seperti ini. Materialnya baja boler K110, 16 cm. Terlebar 2,2. Ketebalan kalau yang ini 3,5 mili. Menipis. Mantep. Untuk ketajamannya standar sembelihan. Kalau pengen nyembeli, nah ini kan nggak masuk ya. Kalau dia tidak masuk jangan dipaksa, dicabut, diputar, dibalik, berarti salah. Nah ini loh, masuk rapi banget. Kalau kepengen menyembeli nyentrik, nah, menyembeli keren, misalkan punya penampilan keren nih, nah itu menyembelihnya harus keren juga. Maksudnya penampilannya nyentrik, bilah yang dipakai juga nyentrik. Nah pakailah yang seperti ini, yang tantu, yang katana dan lain sebagainya. Ini yang terakhir nomor 5. Di sudut juga pelan-pelan aja nyambutnya. Ya. Rapi. Kalau finishingnya semuanya satin polis ya, satin polis BG. 16 cm persis. 2,2 3,5 mili. Oke. Ketajamannya sembelihan. Oke, cukup reviewnya seperti itu. Kita nikmati pemandangan alam pegunungan dengan bisingnya kendaraan sambil menyeruput STMJ di siang hari ini. Oke, mantap. Tanyakan ke admin. Satet, watet, batet. Oke. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita. Akhiran, walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.